Aku sih waktu pertama kali pakai hijab itu ribet banget. Pertama deg-degan kayak dik-dik. Aduh. Aku juga aku ngerasa kayak bukan aku. Aku merasa nanti rambut aku bermasalah nggak ya? Apakah butuh sering dicuci atau mungkin butuh vitamin? Walaupun dia nggak kelihatan, aku tetap jaga. Gue ngerasa kayak rambut gue tuh jadi lebih berharga aja sih. Dan aku happy dengan penampilan aku. Aku lihat di kaca sendiri aku pakai dan aku melihat diri aku tuh transformasi seperti karanita lahir yang baru. Dia bisa jadi pelindung aku juga. Jadi aku harus pede aja sih pakai itu. Aku ngerasa cantik banget rambut aku hari ini. Aku cantik kok. Aku cinta banget sama rambut aku. Rambut itu adalah mahkota yang harus dijaga. Jaga hati dan jaga rambut. Karena menurut aku rambut aku itu sebagai simbol kalau misalnya aku tuh sayang sama diri aku sendiri. Rambut aku, rambut aku, rambut aku, rambut aku, kata aku.